Untuk peluang bisnis fotografi sebenarnya sangat menjanjikan ya. Ketika dulu ya, dulu itu memang fotografi itu bukan merupakan kebutuhan, tapi untuk sekarang hampir menjadi kebutuhan penting gitu. Setiap acara pasti harus ada fotografi, harus ada foto dokumentasinya seperti itu. Kebetulan saya yang mendesain RM ini, saya fokus terhadap foto-foto grup, foto keluarga, foto bayi, foto couple seperti itu. Jadi itu target pasar saya seperti itu. Target pasar RM Photo Studio itu kalangan-kalangan anak muda lah seperti itu. Misalnya ketika bulan puasa tuh, bulan puasa banyak setelah bukber itu foto grup mulai dari jam 7 sampai jam 11 malam itu yang terjadi. Setelah itu foto keluarga menjelang lebaran, foto keluarga sampai H plus 10. Nah, setelah lebaran itu sudah ada lagi foto-foto anak-anak sekolah. Nah, sudah masuk lagi anak-anak sekolah. Nah, disambung dengan foto-foto wisuda. Jadi setiap tahun itu saya sudah kebaca, berarti sekarang nah bulan ini itu adalah bulan harusnya kita renovasi studio apa-apa harusnya bulan ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang lagi mulai berbenah ya. Karena kan sebulan ke depan itu akan banyak lagi event-event seperti wisuda. Kalau nggak wisuda itu perpisahan, sebentar lagi akan ada itu. Kebetulan untuk sekarang ya, karena kita sudah cetak sendiri juga, pengembangannya untuk RM Photo Studio itu adalah cabang ya, cabang. Sekarang yang lagi dibangun itu di dekat gedung Renal di situ. Sebelum gedung Renal itu sedang pembuatannya, sedang renovasi tempat. Dan memang karena usaha ini dirintis dengan uang sendiri gitu awal-awalnya, jadi tidak terasa. Pas sekarang yang untuk buka cabang itu hampir lumayan lah, sampai berapa juta ya yang keluar. Karena ini dulunya, karena dari punya kamera satu lah sampai akhirnya sekarang punya beberapa kamera seperti itu. Jadi sekarang lagi rencananya sampai 5 cabang untuk di kota Tasikmalaya. Yang pertama tipnya dari saya, yang pertama itu buatlah fotografi itu sebagai hobi dulu. Setelah itu kita perbanyak silaturahmi. Itu saja. Yang terakhir paling ya doa dari orang tua. Tip saya menjadi sampai saat ini seperti itu. Sampai sebelum puasa kemarin ketika ada rejeki dari studio, kita bisa mengangkatkan umroh hampir 6 orang lah. Kita berangkatkan dari hasil dari RM Photo Studio. Untuk apa? Karena ketika bisnis kita itu sudah di atas gitu ya, sudah istilahnya udah lumayan gitu ya, kita berpikirnya aduh ini pasti bisnis kita akan down ke bawah. Akhirnya kita punya ya istilahnya diskusi dengan temen, bahagiakan orang tua, minta doanya dari orang tua, itu merupakan ajaran agama seperti itu. Akhirnya ya kemarin untuk mengawali cabang, kita awali dengan membahagiakan orang tua seperti itu.